when you're out of sight. Itulah satu video yang memaparkan seorang nenek makan nasi berlaukan garam sahaja. Video berdurasi 29 saat yang dimuat naik oleh Nadio itu telah ditonton lebih 3.9 juta kali dan mendapat lebih 379 ribu tanda suka di TikTok. Di video kelihatan, seorang nenek yang pada mulanya mengambil nasi. Dia kemudiannya duduk sambil meletakkan sedikit garam di nasinya lalu makan sebelum minum sedikit air. Pada permulaan video ini, kita merasa sebab melihat seorang nenek tua mengaut nasi di periuk. Di video tertulis, kadang-kadang hujung bulan nenek tak ada duit. Kemudian kelihatan nenek sedang duduk sambil mengambil sedikit garam dan ditaburkan ke nasinya. Di video tertulis, waktu ni nenek makan nasi dengan garam pun dah rasa bersyukur. Sehinggalah ke bahagian akhir video apabila si nenek minum. Minuman yang diminumnya tu adalah Starbucks. Ruangan komen, rata-rata netizen terhibur dengan gelagat nenek. Walaupun pada awal video terasa agak sedih, namun bila di hujung video kelihatan si nenek minum air Starbucks terus hilang rasa sedih. Walaupun netizen rasa macam geram dengan konten ini tapi disebabkan gelagat comel si nenek terus membuat warganet rasa terhibur. Walaupun sekadar konten, tapi memang begitulah selalunya datuk dan nenek kita. Selera mereka tidak lagi macam kita, makan pun ala kadar saja. Terkadang tu seleranya macam di video ni lah, makan nasi dengan garam saja.